seorang ibu dan dua putrinya ditemukan tewas bersimbah darah. Belakangan terungkap, pelakunya adalah suami korban sendiri. Apa yang menjadi penyebab si suami kalap hingga membunuh istri dan dua anaknya? Jangan lewatkan program Jejak Kriminal, Kamis 1 Februari 2018, pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan berikut cuplikannya. Kriminal aktual, diantaranya polisi masih selidiki kematian mantan Wakapolda Sumut dan 7 orang sindikat dari 2 kelompok pengganjal ATM lintas provinsi dibekuk di Bantul, Yogyakarta. Hubung 2 desa putus dan mengisolasi ratusan penduduk. Mobil di California, Amerika Serikat baru-baru ini. Seperti dalam film laga Hollywood, kejar-kejaran dengan polisi berlangsung dramatis. Bagaimana akhir pelarian si perampas mobil? Ini dia videonya. Pekerjaan mudah, berbagai keahlian tingkat tinggi dibutuhkan dalam setiap penugasan. Namun, bagi yang ingin mencoba jadi agen rahasia, dapat mengunjungi sebuah museum di New York, Amerika Serikat. Olahraga, mitra olahraga mimpi manusia tercepat di dunia, Usain Bolt, yang juga dikenal sebagai pendukung setia Manchester United untuk menjadi pesepak bola, tampaknya jadi kenyataan. Pengoleksi 8 emas Olimpiade asal Jamaika itu diketahui telah bergabung dengan klub sepak bola Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns. Piala Presiden 2018 Persija Jakarta bertekad memenangi laga kandang di Gelora Bung Karno Rabu petang atas tim asal Singapura Tampines Rovers. Macan Kemayoran yang akan diperkuat pemain anyar asal Papua Edison Alves akan main ofensif sejak awal.